Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya ya. Kali ini saya masih di Sragen ya. Dan di depan sana ada bakso sadis, bakso kuah 5.000. Katanya pedes banget ya teman-teman. Dan di sampingnya ada teh gardu ya. Dan lokasinya ada di barat pom Rumah Sakit Sarilah Husada ya. Oke, langsung aja kita cobain ya teman-teman. Kita lihat ke lebih dekatnya lagi. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nah, oke teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Ada spanduknya bakso kuah 5.000. Ini dari gambarnya cabai semua, kelihatannya pedes banget ya. Oke. Dan ini pakai gerobak mobil. Oke. Ini ada bapaknya penjualnya. Halo, Pak. Sinas. Oke, enggak usah kelamaan. Langsung aja kita cobain. Nih, ada bapaknya. Amine sinten, Pak? Parno. Pak Parno. Dalamnya bunti, Pak. Mojoetan. Dalamnya mojoetan, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Terus betul nih. Oke. Seperti ini ya, teman-teman. Lapaknya. Nah, ini bersih dan higienis. Oke, teman-teman, kita tanya Pak Parno dulu ya. Nih, ada jeruan kikil. Nah, ada kikil sapi ya, teman-teman. Ini ada gajah-gajahnya juga. Baunya harum, teman-teman. Ini pentale. Nah, untuk pentolnya dia campur sapi dan ayam ya, teman-teman. Jadi baunya harum, pokoknya khas bakso lah. Oke, langsung aja kita pesan ya. Halo, pesan, Pak. Tembriki nggih. Nah, ini teman-teman, seperti ini tampilannya. Dan ini ada yang bening. Nah, ini yang ini yang pedes. Sing niki 5.000, Pak. Pedes banget nggih. Sambel. Nggih. Nah, ini tambahin, teman-teman. Pak. Tambahin kecap dan sambal ya, teman-teman. Nih ada pembeli, teman-teman. Halo, Mbak. Kalih Mbak sinten, Mbak? Mbak Iput. Mbak Iput dalamnya pundi? Sama Nasri. Sering tembas mriki, Mbak? Sering sih. Langganan nggih? Nggih. Rasanya pripun, Mbak? Enak sih, Pak. Enak, bisa juga, Pak. Ya, katanya enak, teman-teman. Matur nuwun ya, Mbak. Nah, ini ada pelanggan lagi, kita tanya ya, teman-teman. Kalian Mas Sinten, Mas? Saya Mas Bian. Mas Bian. Ya. Dalamnya Budi? Saya Teguhan, Teguhan Kota. Sering tembas lagi? Baru sekali ini, Pak. Nyoba nawa video tadi, lewat? Saya baru sekali, kalau Mbak saya sudah sering. Oh, sering? Iya. Oh, berarti ini beli sekali lewat gitu, Mas, ya? Ya. Oke. Makasih ya, Mas. Nah, ini teman-teman. Ada pembeli teman-teman lagi ya. Sini juga ramai banget. Kalau pas ramai sekitar jam 8 sampai jam 10 ya. Kalau siang kayak gini agak longgar. Makanya saya kesini habis luhur, teman-teman. Nah, seperti ini. Saus dan kecapnya juga bisa di bisa dipisah. Nah, ini datang lagi teman-teman ya. Ramai banget teman-teman. Itu ada tadi ya teman-teman. Ada pelanggannya Pak Parno, katanya enak. Oke, langsung aja. Tadi pesanan saya udah jadi ya. Tampilannya seperti ini. Satu cup ini isi 5.000. Dan
kita taruh dulu. Di sini ada seledri, daun seledri dan bawang goreng ya teman-teman. Ini untuk sausnya. Ini sing pedes nih pak. Ini pedes ya teman-teman. Nih cabai semua. Ada sausnya lagi dan kecap. Teman-teman makan di sini biasanya di cup ya. Kalau bawa pulang di plastik. Oke, seperti ini ya. Buat teman-teman jangan lupa nyobain ya. Nanti kita cobain di sana ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Dan saya pesen dua ya. Ini ada yang pedes dan ada yang bening, kuah original ya. Ini mungkin enggak pedes ya teman-teman. Dan baksonya seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat. Ini. Oke, kita cobain yang originalnya dulu ya. Rasanya sama kayak bakso yang mangkal-mangkal ya teman-teman. Dan kuahnya juga enak, harum. Nah, coba lagi ya. Oke, baksonya seperti ini ya. Kali lagi teman-teman. Ini kalau makan di sini ditaruh di cup, bawa pulang di plastik. Oke. Dan kita coba lagi ya. Nah, seperti ini. Teksturnya empuk, lembut dan enggak keras teman-teman. Dalamnya juga matang semua. Pokoknya rasanya mantap. Oke. Gantian kita cobain yang pedesnya teman-teman. Karena saya suka pedes, makanan pedes. Ini saya minta yang pedes banget ya. Tadi udah ditambahin sama sambal lagi. Oke, nah ini di kuahnya ada seledri, daun seledri, bawang goreng dan cabai ya teman-teman. Lihat kuahnya, bisa kalian teman-teman lihat yang bening dan yang pedes. Oke, langsung aja kita cobain ya. Rasanya mantap teman-teman. Buat teman-teman yang suka pedes, ini cocok. Soalnya bisa request juga, bisa nambah sambal atau sausnya juga nih. Nah, ini yang pedas seperti ini. Rasanya lumayan pedas. Jalan ya teman-teman di barat pom bensin Sarilah Husada, dan di samping sana ada Teh Gardu. Tadi saya mau pesan tapi udah habis. Nih pakai mangkal, pakai ceri biru ya teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa mampir ya, jangan lupa like, subscribe dan share. Pokoknya rasanya mantap. Saya lanjut makan ya teman-teman. Teman-teman, sambil makan kita tanya-tanya sama Pak Parno dulu ya. Jualan mendangu Pak? Jualan 3 tahun. Pergi terus sama 3 tahun teman-teman. Pak Parno malu karena matuk ke sana aja katanya. Jualannya jam bintang tuh bisa bintang Pak? 9 jam 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 9 jam
yang paling tebal jam sekawan. Jam sekawan? Bukanya jam 9 sampai jam 4 4 sore ya teman-teman. Jadi ada di jam setengah kali gitu. Oh telat? Oh. Kemarin jam 2 udah habis ya teman-teman. Sudah mesti. Ya mbak terus pak jualannya. Enak teman-teman, jangan lupa nyoba ini. Ini yang pedas dan ini yang bening. Ya suka kuahnya teman-teman. Pedas, enak, rasanya mantan, mantep tenan. Jangan lupa nyobain. Oke, buat teman-teman, buat kantagen terutama, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan mampir ke sini ya. Lokasinya ada di pom seberat sebelah pom Sari Lahusada ya, sebelah barat, masuk gang sedikit. Oke, kita lanjutin makan ya.